luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Wah, kakak yakin kalian di rumah semangat, tetap suka cita, dan tentunya tetap sehat. Pasti. Iya dong, kalau kita nggak sehat, nggak mungkin kita bisa suka cita. Adanya kalau di rumah bisa capek, sedih. Kakak-kakak di sini juga sedih loh kalau kalian sakit. Oleh karena itu, ayo kita semangat. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan pujikan anak-anak, puji nama Allah. Kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai kami selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak, nanti berdiri yuk. Oke. Kita akan pujikan pujian kedua dalam nama Yesus. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wah, tadi beroleh apa adik-adik? Hati yang bijaksana. Siapa yang mau hatinya bijaksana? Kakak yakin semuanya pasti angkat tangan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kalian. Kita akan pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku.
di rumah pasti menanti-nantikan firman Tuhan. Was, siapa aja ya kakak Layan yang akan bercerita hari ini? Jangan khawatir, sebelumnya kita akan pujikan dulu. Untuk kita bernyanyi, menyambut firman Tuhan, kita akan pujikan kitab suci Harta Pilihan. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita ketemu lagi sama Kak Nunung. Oh ya, Kak Nunung tidak sendirian lagi. Sekarang ada Kak Tere. Hai Kak Tere. Hai. Kita hari ini mau belajar firman Tuhan lagi. Pasti sudah siap kan Alkitabnya? Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1-12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendeta yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi-Nya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat-Nya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Tema kita pada hari ini adalah berani hadapi penderitaan.
Bacaan kita hari ini merupakan surat pertama yang ditulis oleh Bapak Petrus yang ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Oh ya, siapa Bapak Petrus itu? Ada yang tahu? Aku tahu, Bapak Petrus itu adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Ya, betul. Dia adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan untuk mengingatnya, marilah kita lihat gambar di bawah ini. Nah, itu adik-adik, Bapak Petrus adalah seorang nelayan, orang biasa yang tidak terpelajar karena penyertaan Tuhan Yesus yang berupa Roh Kudus menjadikan Petrus salah satu rasul terbesar. Seorang penjala ikan dijadikan Tuhan sebagai penjala manusia. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Itu adalah kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan. Dan ia sangat menyesal. Dan ia pun bertobat. Karena keberanian Petrus dalam memberitakan tentang Tuhan Yesus, banyak orang percaya dan bertobat. Dan banyak juga orang yang menentang dia. Petrus juga mengalami penderitaan sebagai murid Yesus. Salah satunya adalah masuk di dalam penjara. Dan masih banyak lagi yang dialami. Sampai matinya pun disalib seperti Tuhan Yesus dengan kepala di bawah. Karena penderitaan yang dialami oleh Petrus, maka Petrus menulis surat ini. Nah, adik-adik, hari ini melalui surat 1 Petrus kita diingatkan bahwa semua orang percaya harus selalu hidup dalam pengharapan, iman, dan kasih. Ada yang tahu mengapa? Ya, karena hidup dalam pengharapan, iman, dan kasih akan memberikan kekuatan dan keberanian bagi semua orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Kak Nunung tanya nih, penderitaan apa yang kalian rasakan saat ini? Gak bisa keluar rumah, gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa ke sekolah gara-gara ada virus corona. Ya, virus corona. Karena adanya virus ini, adik-adik tidak bisa masuk sekolah yang baru, di kelas yang baru, dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Semuanya harus dilakukan di rumah, harus pakai masker, sering cuci tangan, menjaga jarak dengan setiap orang. Adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang pengharapan, iman, dan kasih. Ketiganya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Di tengah perjuangan agar dapat hidup di dalam kehendak Allah, ketiganya tidak boleh lepas. Pengharapan akan membawa kita pada suatu jalan yang benar. Dan iman merupakan perisai kita dari berbagai cobaan yang ada. Dan kasih akan menguatkan dan menyembuhkan kita dari segala luka yang ditimbulkan oleh dunia. Nah, adik-adik, selain itu, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa hidup orang percaya merupakan hidup yang meneladankan Yesus Kristus. Karena itu, tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Memang tidak mudah, tetapi harus dijalankan dengan kesungguhan yang dimulai dengan hidup berpengharapan akan memberikan kekuatan iman dan kemampuan untuk tetap meneruskan kasih Kristus kepada semua orang dalam kondisi apapun. Ingatlah bahwa hidup berpengharapan adalah mendasarkan diri kita pada karya penebusan melalui kebangkitan Tuhan Yesus.
Beriman senantiasa memampukan setiap orang percaya melihat ke depan pada janji akan kehidupan kekal bersama Allah. Pengharapan dan iman inilah kunci utama bagi setiap orang percaya untuk mampu hidup dengan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Karena itu, tetaplah hidup dalam pengharapan dan iman dengan cara selalu membangun hubungan baik bersama Allah. Oh ya, adik-adik, ada yang harus kita lakukan supaya kita berani menghadapi penderitaan sebagai saksi-saksi Kristus, yaitu kita harus rajin berdoa, baca firman Tuhan, taat pada orang tua dan pemerintah, dan rajin mengikuti IHMPA. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati Kak Nunung sayang kalian semua. Dah. Firman yaitu amazing sekali. Luar biasa. Yuk, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan pujikan siapa yang berpegang. Bersama-sama berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu ya Tuhan. Kami dapat mengikuti ibadah pelayanan PA ini ya Tuhan. Dan hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik lain ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai dimanapun adik-adik lain berada ya Tuhan. Di dalam studinya, di dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua ya Tuhan, orang tua kami, Tuhan melindungi, Tuhan sertai dimanapun mereka berada ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan berkat yang melimpah kepada mereka ya Tuhan, karena mereka telah membimbing kami dari kecil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik hingga hidup kami saat ini Tuhan, kami boleh menjalaninya dengan tuntunan dan kuat kuasa dari Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan berdoa syafaat buat negara Indonesia. Tempat di mana kami tinggal Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga Menteri yang terlibat di dalamnya. Tuhan juga mau memberkati pemerintahan kami di Provinsi Jawa Timur, terkhusus Kota Surabaya. Kami tahu dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan akan ada buat para pemimpin kami.
sehingga semua masalah yang sedang dipikirkan saat ini semuanya ada jalan keluar yang terbaik. Terlebih Tuhan untuk penanganan COVID ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau pimpin dan Tuhan Yesus mau memberikan hikmat buat para dokter, buat satgas yang ada, semuanya Tuhan, sehingga rencana Tuhan yang terbaik akan terjadi pada kehidupan kami dan kami boleh menjalani hari-hari dengan normal seperti dulu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, bagaimana? Persembahannya sudah siap belum? Teteh sudah siap persembahannya? Sudah, ada di sini, ada di kamu. Wah, puji Tuhan. Kita akan kasih persembahan ya adik-adik. Dari sini, kantongnya ada di sini. Tapi adik-adik tetap dimasukkan amplop, kasih ke mama ya. Untuk mama kasih ke mana? Kasih ke gereja. Kasih ke gereja ya. Jangan lupa, kita akan pujikan pujian persembahan bila topak kesenanganda hidupmu. Tapi bait yang ketiga ya. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami Bapa, agar berguna bagi kerajaan-Mu dan terlebih dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita sehingga saat ini kita ada di akhir ibadah. Sedih nggak? Sedih, tapi ada tapinya nih Kak Eda. Apa ya? Minggu depan masih ada lagi HMPL. Tentunya, meskipun di rumah. Sukacita karena akan beribadah bersama, ketemu lagi sama Kak Eda dan Kak Esa dan kita akan jadi jangan sedih ya. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan pujikan Tuhan Allah beserta Engkau.
kiranya penyertaan dengan kuasa Tuhan ada buat kami, kasih dan sukacita senantiasa menjalani dalam kehidupan kami, dan damai sejahtera Tuhan ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan pakai hand sanitizer. Jangan